Fraksi Demokrat DPRD Sultra, bakti sosial kepada warga kurang mampu di Kendari. Tegasko Kendari, Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Tenggara yang diinisiasi oleh Abdul Salam Sahadia mengadakan bakti sosial di Kota Kendari dengan membagikan puluhan karung beras kepada pemulung yang sudah jompo. Dengan kenaikan BBM sekarang, terasa biasa-biasa atau menyakitkan? Menyakitkan. Karena kita tidak bisa jalan. Terus. Tadi maunya pemerintah dikasih turun. Tapi yang penting sehat-sehat semua ya. Oke. Bakti sosial ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka hari ulang tahun ke-21 Partai Demokrat. Bakti sosial tersebut diadakan di dua titik perkampungan pemulung yang ada di Kota Kendari. Selain dalam rangka hari ulang tahun ke-21 Partai Demokrat, pembagian beras kepada pemulung yang sudah jompo tersebut juga membantu warga dalam meringankan beban hidup pasca kenaikan BBM bersubsidi. Bakti sosial ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka hari ulang tahun ke-21 Partai Demokrat. Bakti sosial tersebut diadakan di dua titik perkampungan pemulung yang ada di Kota Kendari. Menurut Abdul Salam Sahadia, bakti sosial dengan berbagi kepada warga kurang mampu digelar secara serentak oleh kader DPC, DPD, Partai Demokrat se-Indonesia. DPD Kabupaten Kota, 17 Kabupaten Kota di Sultra melakukan kegiatan ini. Juga kita di DPRD Provinsi, juga di DPD, dan ini dilakukan seluruh Indonesia serentak. Sejak tanggal, sampai tanggal 9 besok. Jadi ini memang kegiatan rutinitas Demokrat berbagi setiap 1 tahun. Peringati hari ulang tahun Partai Demokrat, dan karena Demokrat ini bukan hanya momentum politik, bukan, memang Partai Demokrat terus bersama-sama dengan rakyat. Jadi karena momentum hari ini Demokrat koalisi dengan rakyat, jadi perjuangan rakyat adalah perjuangan Demokrat. Jadi apapun kita selalu mendekatkan diri kepada rakyat. Yes!